بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اخوتي في الله عزني الله تعالى واياكم جميعا para سلامتي بي ديمان dimanapun Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya dalam keadaan semangat untuk terus mengikuti program demi program yang disajikan di Salam TV terutama program kesayangan kita ini yaitu kajian kitab yang kita ambil dari Syarah Al-Aqidah atau Al Hawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa taala Baik so, Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat dan seluruh para penonton dan pemirsa Salam TV yang setia dan terus mengikuti program ini. Jazakumullahu khairan ala husni mutabatikum wa musyahadatikum li hadhihi al mubarakah Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya terkait dengan apa namanya ini pernyataan ataupun perkataan daripada Syekh Abu Ja'far At-Tahawi atau Al-Imam at -Tuhawi. di dalam kitabnya aqidah at-hawiyah ini bahwa memang beliau mengatakan bahwa kalimat ya bahwa innallaha wahidun la syarika lahu ini ee, pembahasan yang lalu ya kita coba untuk murajaah bahwa dhamanaha al-muallifu asladin bahwa kalimat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha esa yang tidak ada sekutu baginya itu digabungkan oleh mu'alib menjadi satu asladin kan begitu itu menjadi salah satu pokok atau menjadi salah satu e, asas dan dasar dalam agama apa rupanya innallah wahidum la itu itu adalah at-tauhid nah gitu dia jadi dasar kita beragama dasar kita sholat yang menjadi yang mendasari sholat gitu kira-kira yang mendasari puasa yang mendasari zakat haji ya. dan sebagainya amalan soleh yang ada dasarnya adalah tauhid tanpa tauhid itu tidak ada artinya semuanya itu artinya kalau tauhidnya tidak benar ini maka bisa jadi dia tidak ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala atau dia di samping menyembah Allah juga dia menyembah yang yang lainnya dan Allah nggak mau kayak gitu Allah Jalla ingin mau yang sempurna yang bulat jadi seluruh ibadatan peribadatan kita itu 100% hanya milik Allah. nggak boleh hanya 89, Ya, 99 bahkan 99,9 99,99,99 nggak 99, 99 bisa harus bulat gitu. Oleh karena itu ini adalah menjadi hal yang pokok yang harus kita pelajari. Patuhidu bikulimaanihi wa asludini rusul min awalihi akhirihim khususon tauhid ibadah. Maka tauhid dengan semua maknanya, dengan semua maknanya yang sudah kita sampaikan sebelumnya, meskipun tidak mungkin secara apa ya, secara Menyeluruh yang sudah kita sampaikan Tauhid kan syekh wahidan Tapi e, ya, itu kan secara dulu ya Secara e, terminologi sudah kita sampaikan Bahwa Tauhid adalah Mentauhidkan Allah SWT Dalam rububiyahnya uluhiyahnya, dan asma' dan sifatnya Kan begitu Nah itu adalah Menjadi e, dasar agama para Rasul Yang Rasul itu kan ada 315 Atau 313 Rasul kan Min awalihim ila akhirihim Dari awal mereka sampai akhir mereka ya dari awal mereka sampai akhir mereka siapa awal rasul adalah nuhun alaihi salam sampai terakhirnya adalah nabi kita muhammad saw khususnya terkait dengan perkara tauhid ibadah artinya tauhid uluhiyah bahwa semua para nabi dan para rasul mereka mempunyai tugas pokok untuk menyampaikan dakwah ilan nas kepada manusia tentang tauhidullah mengesahkan Allah SWT bahwa kita beribadah hanya kepada Allah bukan kepada yang lain. Kemudian ikhwati billah azza wajalla wa iyyakum jami'an. Eh <tuh> uh, dakwah tauhid ini telah disampaikan oleh para rasul itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an terkait dengan perkara ini secara ijmalan wa tafsilan, yaitu secara garis besar dan secara terperinci. Hal demikian itu bisa ter ter terlihat di dalam firman Allah Subhanahu wa dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke 25 Allah Subhanahu wa mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku kata Allah fa'budun oleh karena itu sembahlah uh, oleh kalian aku sembahlah oleh kalian kepada aku menyembahlah kalian kepada aku kata Allah karena tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah dan ini sudah kita jelaskan Mengapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi? Karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur jagat raya, Allah yang mematikan, menghidupkan. Dengan itulah Allah berhak untuk diibadahi. Artinya Allah punya modal. ya. Kita punya alasan yang cukup kuat dan ilmiah mengapa hanya Allah yang kita ibadahi. Kenapa kita tidak beribadah kepada sapi, kepada matahari, kepada bulan, kepada batu, kepada kayu umpamanya, atau kepada lembah, kepada patung, dan lain-lain. Karena yang lain-lain ini, ini nggak bisa membuat seperti atau tidak bisa memberikan seperti yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Itu intinya. Jadi kita punya alasan yang kuat. Pertanyaan seriusnya, kalau Anda menyembah sapi, apa yang bisa dibuat oleh sapi kepada Anda? Bahkan ada bisa motong sapi bahkan dimakan oleh kaum muslimin kan begitu. Kalau seandainya lah itu jadi Tuhan gitu. Apa yang kayak gini jadi Tuhan? Ya. Ini nggak 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 masuk akal dari si akal aja nggak bisa berterima gitu kan. Nah oleh karena itu kita katakan. Jadi Allah SWT tegas dalam ayat ini. Tidak ada yang berhak diibadahi. Kecuali hanya aku kata Allah. Oleh karena itu sembahlah aku. Orang sembah yang lain nggak ada. Pilihan lain nggak ada. Jadi dalam beribadah ini nggak ada alternatif. Tidak ada alternatifnya. Tidak ada pilihan lain. Dia mutlak hanya milih Allah Taala. Maka rugi kalau orang tidak beribadah. Rugi dia tidak memilih Allah menjadi sesembahannya pada hari ini. Dia menjadi orang yang paling rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka hati-hati kita ikhwati billah. A'azani Ta'ala wa'iyyakum jami'at. Walaupun ibadah kita itu uh, sedikit. Tapi jinwin dia. Artinya yang asli itu. Itu yang yang original yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau main-main dalam perkara ibadah. Serius kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam uh, surah uh, An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa jalla mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin Wallaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an iabudallaha wastari mit taghut kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul rasul itu selalu mengatakan ani abudullah wajtanibut taghut beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut taghut kata para ulama ma'ubida min dunillah yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala nah dakwah da tauhid dakwah apa namanya ini dakwatut tauhid dakwatul mubarakah ini dakwatun mubarakah ini, da ini telah diawali oleh para nabi dan para rasul yang diawali al Rasul yang pertama Nuhun alaihi salam kemudian Hud kemudian Saleh kemudian Shuaib anahum qalu li aqwamihim semua mereka mengatakan kepada kaumnya apa wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh beribadahlah kalian kepada Allah tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah wa jalla dalam surah al mukminun ayat 23 dan juga dalam surah al a'raf 65 73 dan 85 artinya para nabi ini inilah dakwah mereka jadi nggak uh, nggak nggak apa namanya ini nggak nggak berlebihan dan memang seharusnya kita mengatakan bahwa keabadian dak dakwah itu tauhid keabadian dakwah tauhid da dakwah tauhid ini abadi ini dakwah oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang mengikuti jejak, jejak rasul para rasul ya sampai nanti hari kiamat dakwah, tawhid. dakwah tawhid. Ta itu tauhid dakwah tauhid mentauhidkan Allah wa taala Sekarang itu Ikhwat de ta'ala wa iyyakum jami'an. Itu sekedar murajaah ya terkait dengan yang sudah kita sampaikan bahwa apa namanya? semua yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul yang pertama sekali adalah dakwah tauhid yaitu dakwah bagaimana menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa dalam semua ibadah yang mereka lakukan. Baik, kita akan masuk kajian berikutnya. Kita masih di dalam apa namanya ini pembahasan kita dan ini saya kira kita harus tuntaskan pada pertemuan kita kali ini yaitu apa? terkait dengan kaulu uh, ahli sunnati fi tauhid, perkataan ahli sunnah di dalam tauhid ya, tentang tauhid. kaulu ahli sunnati fi tauhid, perkataan ahli sunnah tentang tauhid dan ini adalah uh, bagian yang ketiga ya, bagian yang ketiga dari tiga bagian saya kira ...dalam kajian kita uh, kali ini. Ikhwati billah azzaniallahu ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi, ini uh, pertemuan kita yang ketiga... ...untuk membahas tentang... qawlu ahli sunnati fi tawheed... ...pernyataan ahli sunnah tentang uh, tawheed. Ikhwati billah azzaniallahu ta'ala wa iyakum jami'an. Qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Fatawheedu huwa aslu dini rusul. Maka, tauhid adalah asal ataupun pondasi ya agama para rasul. Ya. Agama para rasul adalah semuanya al Islam. Meskipun para ulama mengatakan di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-Islam Islamani. Islam itu ada dua, Islamun amun wa Islamun khas. Islam yang umum dan Islam yang khusus. Islam umum yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara Islam yang khusus Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari dulu enam agama para nabi dan para rasul Islam aja. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali hanya Islam. Ya. Tidak ada agama yang di yang apa namanya ini yang ia ya diterima oleh Allah kecuali hanya al-Islam Islam umum dan Islam khusus bagaimana kita sampaikan tadi. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an kan, innad din al-Islam al Imran ayat yang ke-19. sungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah agama Islam. Baik. Jadi tauhid adalah asal <tuh> ataupun pokok daripada apa namanya ini agama para rasul. Jadi agama para rasul itu dibangun di atas tauhid begitu. Wahwa awal wajibin alal mukallafina ma'ashahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid itu awal yang wajib, awal wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu yang sudah balik dan berakal, balik dan berakal Ya. Jadi kalau laki-laki baliknya itu sekitar 15 tahun atau mimpi basah. Kalau dia wanita itu dia baliknya ketika dia sudah datang bulan atau haid begitu ya. Nah, jadi tauhid adalah asal ataupun pokok agama para rasul dan dia awal yang wajib kepada setiap mukallafin. Mukallaf sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau dia laki-laki sudah mimpi basah atau umur 15 tahun, kemudian kalau wanita dia sudah datang bulan atau sudah haid begitu. Apakah cuma mentauhidkan Allah aja syahadatu syahadatu alla ilaha illallah saja? Tidak. Tidak hanya begitu, tetapi juga ma anna dan Rasulullah dan juga syahadah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Syahadatul Tauhid syahadatul La Ilaha illallah, Dan syahadatul Anna Muhammad Rasulullah Ini dua hal yang mutalazimani Dua hal yang selalu Yang selalu bersamaan Yang tidak boleh terpisah antara satu dengan yang lain Ini satu paket jadi kalau batal satu batal dua-duanya, begitu. Jadi nggak nggak bisa satu-satu aja. Oh saya hanya ashadu la ilaha illallah. Ustaz. Saya hanya ashadu anna muhammad rasul. Nggak bisa harus dua-dua ashadu la ilaha illallah, asyadu anna muhammad rasul. Ini paket lengkap ya, nggak boleh dipisah-pisah. Kama sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan, siapa lagi memerintahkan Nabi kecuali Allah Subhanahu wa agar aku memerangi manusia hatta yashhadu sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu utusan Allah subhanahu wa taala. Ikhwat fillah Allah taala wa iyyakum jamin. Hadis ini ya diratkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini tegas ya bahwa Nabi sallallahu alaihi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia harta mereka yang bersyahadat. Bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tentu kita tahu bahwa Nabi sallallahu melakukan eh, peperangan itu dulu nggak langsung diperangi kan ada tiga hal yang ditawarkan pertama masuk Islam nggak mau kemudian disuruh bayar upeti jizyah kemudian kalau nggak mau juga barulah diperangi nah begitu jadi tidak juga langsung ya tetapi intinya bahwa Nabi saw itu mendakwahi manusia ya bahkan Allah SWT menyuruh beliau untuk memerangi manusia ya sehingga mereka ini bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena semuanya milik Allah. Wajar dong kalau aturan Allah yang diterapkan. Yaitu al-Islam menjadi agama semua manusia. Taib ikhwati billah al Allah ta'ala wa jami'an. Tampaknya kita rehat sejenak dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana tetap bertahan di salam TV. sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah Allah taala jami'an. Jadi syahadah Muhammad dan Rasulullah, syahadah la ilaha illallah wa syahadah Muhammad Rasulullah ini adalah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu Bahkan sampai memerangi orang gitu loh. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, ini kalau kita lihat syarah hadis ini ya, tidak langsung diperangi juga ya, tidak ditawarkan Islam kalau nggak mau bayar jizyah namanya upeti kalau tidak mau baru diperangi. Ya. Liana syahadat ini mutalazimatani la tasihu ihdahuma illa Karena dua syahadat itu syahadat la ilaha illallah wa syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah dua hal yang saling berkaitan, adalah dua hal yang saling apa namanya mutalazimatani yang selalu uh, berdempetan ya, yang selalu beriringan begitu. Tidaklah tasihu ihdahuma illa Yang tidak salah, yang tidak sah salah satu keduanya kecuali dengan yang lainnya. Artinya enggak boleh satu-satu gitu harus diambil dua-dua ini Syahadatullah la ilaha illallah wa syahadu muhammad rasulullah jadi jadi syahadatani mutalazimatani dua dua persaksian yang selalu berdempetan yang selalu beriringan begitu Tapi perlu saya jelaskan di sini. Syahadah di sini maksudnya adalah ada tiga makna kata para ulama. Pertama adalah maknanya, Anak ahlipu, aku bersumpah. Yang kedua, anak uqirru, aku mengakui. Yang ketiga, anak a'taqidu, aku meyakini. Jadi orang yang bersyahadat itu, sejatinya ini tiga ini sudah include di dalamnya. Ketika orang mengatakan, asyhadu aku bersaksi. Aku bersaksi maknanya adalah, Aku mengakui, aku bersumpah, aku mengakui, dan aku meyakini. Makanya yang jadi saksi itu kan, Bukan orang sembarangan, kan? Yang disebut dengan saksi definisi di hukum positif kita, apa yang dimaksud dengan saksi itu adalah sebagai salah satu alat bukti, ya, dalam sebuah kasus, gitu kan? Saksi itu orang yang mendengar, atau orang yang melihat, atau orang yang mengalami, kan? Begitu, gitu, dia jadi saksi itu maka dia disumpah berani. Kenapa? Karena dia memang mengalami, mendengar, dan melihat, bahkan pun mungkin yang mengalami, gitu kan? Oleh karena itu, bersaksi maknanya. Kenapa dipilih kata uh, di, di dalam syahadat itu di, dipilih ashadu? As kenapa yang nggak lain dipilih? Karena ashadu as ini ternyata maknanya dalam, ya makna ashadu as itu aku bersu aku bersumpah anak ahli halafayah libu anak aku bersumpah kemudian anak ukiru aku mengakui kemudian anak a'taqidu, aku meyakini. Jadi bukan perkara mudah kenapa kok syahadu as kok ashadu Ustad kenapa nggak yang lain kenapa nggak aripu apa, Kemudian juga mungkin agak kaku enggak enggak, karena memang kalimat yang bisa mengumpulkan ini tadi semua sumpah, pengakuan dan keyakinan kalimat asyadu. Itulah salah satu eh, apa namanya ini eh, keluar biasaan daripada bahasa Arab itu. Jadi satu kata pun sudah include di dalamnya eh, tiga makna tadi. Jadi kembali ke masalahnya bahwa. Syahadatani adalah dua hal yang mutalazimatani. Dua hal yang selalu berdampingan, dua hal yang selalu bersamaan, dua hal yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Falabudda minhuma jami'an. Maka harus dua-duanya sekaligus. Walihada qalan nabiyu s.a.w. Oleh karena itu berkata nabi s.a.w. Bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah syahadat la ilaha bahwa persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. syahadah wahidan minal al Maka Nabi SAW menganggap ya dua dua, dua syahadat ini menjadi satu syahadat ya minal mabani al khamsah dari prinsip-prinsip lima rukun Islam itu sendiri. Kita tahu kan kalau kita uh, baca tentang hadis ini hadis uh, -kan oleh Al Imam Al Bukhari Imam Muslim hadis al muttafaqun alaihi juga dari sahabat Abdullah bin Umar ya uh, asyhadu alla apa namanya ini bunyi al Islam al ala khamsin ya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa ita zakah Uh, wa, wa Ramadan sabila. Jadi kalau kita lihat di situ Memang e, syahada itu digabung ya, jadi satu kesatuan. Jadi tidak boleh tidak boleh dia apa namanya ini e, berpisah begitu. Jadi syahada atau tauhid atau tauhid kita katakan itu adalah menjadi dasar ataupun menjadi pokok ya agama semua para rasul. Ah begitu mereka katakan. Jadi tentu e, dari satu nabi dengan nabi yang lain berbeda syariat ya. Kalau kita nanti e, di zaman Nabi Musa tentu syahadatnya tidak seperti syahadat Nabi kita Muhammad SAW berbeda-beda lagi itu. Itu aja yang berbeda. Tapi kalau syahadat Allah itu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Yang berbeda itu ya masing-masing umat beda beda rasulnya kan. Kalau kita ya Rasulullah kita Rasul kita adalah Muhammad SAW. Sebenarnya sekali lagi saya sampaikan bahwa Sekali lagi saya sampaikan bahwa syahadatani adalah dua hal yang selalu beriringan, dua hal yang selalu berdampingan, tidak boleh mencukupkan salah satunya saja, tidak boleh. Tidak boleh. Seperti kita umpamanya Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi SAW, dia akan mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Bukan dia nggak mengakui kemenakannya ini adalah benar, yang dibawanya agama yang itu benar. Tapi, dia tidak hanya mau mengucapkan syahadat la'idah, itu doang. Kalau syahadat Muhammad Rasulullah, dia tahu, yakini dia. Masalahnya kan di akhir hidupnya dia pun tidak mau. Meskipun Nabi kita Muhammad SAW telah berjuang habis-habisan. Yang mengatakan. Ya ammi la kalimatan uhajubika. Ya biha bi laka ta'ala. Ta ya pamanku katakanlah syahadat la ilaha illallah, Aku jadikan itu kelak ucapanmu itu menjadi hujah. Menjadi argumentasi di hadapan Allah ya bahwa engkau pernah mengucapkan itu artinya supaya pamannya ini masuk ke dalam Islam tapi qadarullah masyafa'al innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi yahdi may yasha intinya beliau wafat beliau meninggal di atas agama nenek moyangnya bukan di atas Islam fal kafir al asli awi nasrani awi yahudi awi musyrik innaman yadkhulu fil islam bi iqrarihi bi syahadataini maka kafir asli atau dia nasrani atau yahudi atau musyrik bisa saja dia masuk ke dalam Islam dengan mengakui dua syahadat ini. Iya. Jadi kafir asli ya atau ya, nasrani atau Yahudi atau, atau musyrik semuanya nih kafir ya. Kafir asli itu artinya yang yang di luar Yahudi dan musyrik itu kan di luar nasrani dan Yahudi. Ya. Jadi kafir asli ataupun nasrani atau Yahudi atau musyrik ini kos semuanya kafir. Bisa masuk dia ke dalam Islam dengan mengakui syahadat ini. Makanya kan kalau orang yang ingin masuk Islam kan mengucapkan syahadat ini kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Minimal itu diucapkannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ah itu dia. Dia itu dia ucapkan maka dia akan masuk ke dalam Islam. Tapi apakah mencukupkan itu saja? Tidak. mai iltizamihi bi syara'il ukhra kama qala ta'ala bersamaan dengan ke, bersamaan dengan iltizamnya dia bersamaan dengan pelaksanaan dia terhadap semua syariat yang lain. Jadi bukan hanya syahadatul tauhid ini saja, syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sudah cukup enggak? Dia harus beriltizam. Dia harus uh, melakukan syariat-syariat yang lain. Dia, dia harus, dia sholat, dia harus puasa, dia harus zakat, dia harus haji, dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَوْمُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ Jika mereka bertobat dan mereka menegakkan sholat dan mereka membayar zakat, menunaikan zakat, فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ Maka lepaskanlah jalan mereka. Dalam surah At-Taubah ayat, ayat yang kelima. Jadi, di sini dikatakan, Lihat, fa tabu wa aqamu wa atus zakah fa khallu Kalau mereka bertobat Ya, dan mereka menegakkan sholat, artinya dia masuk Islam, kemudian menegakkan sholat dan membayarkan zakat, maka lepaskanlah mereka. Artinya tidak bisa kita lagi dianggap kafir, udah nggak usah diperangi lagi, karena dia sudah menjadi keluarga kaum muslimin. Tapi tidak hanya cukup mengucapkan syahadatnya ini, nggak harus ada konsekuensi yang harus dia jalankan dari syahadatnya ini itu. Ya, Fa intabu wa wa atuz zakata fa dan jika mereka bertobat dan menegakkan salat dan membayar zakat maka itulah mereka itulah ya fa ikhwanukum maka saudara, saudara kalianlah itu dalam agama artinya itu menjadi saudara kalian dalam agama ketika orang itu sudah bertobat artinya kembali kepada Islam dan dia menegakkan salat dan membayar zakat fa ikhwanukum maka saudara kamu di dalam agama artinya menjadi saudara kita Ya, secara din, secara agama, bukan secara nasab ya. ya bisa jadi entah siapa dia, tapi dia adalah akun kita, dia adalah saudara kita, pidin dalam agama. Akun wa uhtun pidin. Ah begitu. Jadi kalau kita lihat konteks ayat ini dalam surah at taubah ayat 11. Lihat, jadi tidak cukup hanya dia masuk Islam doang dengan syahadatin, enggak itu, enggak cuma itu modalnya. Kapan dia bisa kita anggap ikhwanuna pid din, saudara kita dalam agama ketika dia ber taubat wa aqimus shalah wa, wa zakat fa ikhwanukum fiddin ya fa in tabu jika mereka bertaubat wa aqimus menegakkan salat wa zakat. zakata dan menunaikan zakat fa ikhwanukum fiddin maka saudara kamulah dia di dalam agama itu dia syaratnya jadi tidak hanya cukup mencukupkan syahadatan maka dikatakan tadi kan ma'a iltizamihi bersamaan dengan uh, pelaksanaan dia ya terhadap semua syariat-syariat yang lain. Jadi tidak hanya syahadat ini begitu maksudnya. Wa qala ba'du ahlil kalam berkata sebagian ahlul kalam. Ini nanti bisa dibaca dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wa Naqli ya, Daru menolak pertentangan antara akal dan nakal karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan wa madarijus salikin karya Imam Ibnu Qayyim guru dan murid ini. Nanti bisa dibaca masalah ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Daru Taarudil Aqli wa Naqli dan juga di dalam kitab Madari Salikin karya Al Imam e, Ibnu Qayyim Madari Salikin sementara Daru Taarudil Aqli wa Naqli itu karya Al Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan waasi'atan wa qala ba'du ahli al kalam ala kalam ini filsafat ini inna awal wajibin huwa an-nazar awal yang wajib itu adalah an-nazar nazar itu artinya memperhatikan merenungkan bukan Uh, tauhid kalau kita katakan tadi kan awal yang wajib itu tauhid ya yeah. awal wajibin adalah at tauhid mereka bilang enggak awal wajib itu an justru apa nadar memperhatikan merenungkan dan uh, melihat sekitar gitu wa yuridu atau at yang mereka maksudkan dengan nadar di situ at tafakkur itu memikirkan memikirkan apa bil adillatil kauniyah misalnya di dalam bukti-bukti uh, yang ada di alam ini melihat matahari, melihat bulan, melihat ini. Ah, gitu. Jadi itu mereka menurut jadi bukan tauhid menurut mereka. Nah, nanti kita kebantah ya. Jadi mereka katakan awal yang wajib menurut ahlul kalam adalah apa? Awal wajib itu nazar, memperhatikan, melihat, merenung. Yang maksudnya apa? Tafakur tafakur di mana til kauniyah dalam bukti-bukti yang ada di alam ini. Artinya ciptaan cip, Allah. Coba kita untuk bertadabur dulu. Apa namanya ini? Bernadar dulu, merenungkan, melihat, memandang begitu. Faqalu awal wajibin Jadi mereka mengatakan awal yang wajib itu nazar, mem, mem, memperhatikan, memikirkan gitu ya. Wa ba'dhum tanattuun dan sebagian mereka itu adalah berlebihan. Wa bahkan mereka mengatakan bal awal wajibin al-qasdu ila nazar bahkan yang awal yang wajib itu al-qasdu ila nadhar yaitu tujuan untuk ada qasdu ada keinginan untuk melakukan perenungan atau pemikiran atau bertafakur gitu. Jadi kalau kalau yang di awal tadi kan pendapat yang pertama mengatakan awal yang wajib itu justru al nadhar dulu yaitu tafakur pil akil kaun kauniyah di dalam ciptaan Allah ini. Kalau yang kedua pendapatnya lebih lebih ke belakang lagi mengatakan al qasdu ila gitu ya ada keinginan ada tujuan untuk bernadar ada tujuan untuk bertapakur untuk me, apa namanya ini me, me, memperhatikan dan memikirkan alam sekitar gitu wa aqbah min hada dan pendapat yang ketiga yang lebih jelek dari ini lagi apa wa aqbah min hada wa qaulu man qala minhum inna wala wajibin wa dan yang lebih jelek dari pendapat satu dan dua, pendapat satu kan mengatakan adalah an nabar yang maksudnya tafakur. Oke, okay. pendapat yang kedua mengatakan al qaslu ila nabar. Ada tujuan, ada keinginan untuk bernabar. Nah, itu tafakur tadi ya. Wa akbah min hada wa -daka. dan yang paling jelek dari ini dan itu adalah kauluman kola minhum. Ada yang mengatakan di antara mereka apa? Inna awala wajibin huwa syak. Awal yang ragu, awal yang wajib kepada seorang itu adalah asyak ragu, skeptis istilah orang. Dia harus skeptis dia meragukan semua ini gitu ini ini yang aneh-aneh yakni awal wajibin an yasyukka al insanu bil haqaiq bahwa awal yang wajib kepada manusia itu adalah ragu terhadap semua hakikat-hakikat ini maka bagaimana Payah yasyukku bi maka dia harus ragu tentang adanya Allah gitu wa dan di dalam hal peribadatan itu semua pada dalika yang dorfil adilah kemudian dia melihat di dalam dalil-dalil semuanya begitu. Bi sama kalu anja alul kufrahu awal wajib. Buruklah buruk sekali apa yang mereka katakan bahwa awal yang wajib itu justru kupur. Itu yang mereka katakan. Karena ragu kepada Allah itu kukupuran, gitu loh. Li anna syakka billah kufrun. Karena ragu kepada Allah itu kukupuran. Wa akwal aqwal adh-dhahiratul fasad wal butlan. Perkataan ini jelas kerusakannya, ya. Jelas kerusakannya dan kebatilannya. Tampaknya kita pun harus rehat lagi. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana mana terus bertahan di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati filah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ahlul kalam ada tiga pendapat. Kita katakan tadi kan di awal awal yang wajib itu kan adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Kan begitu. Yakin kita ya meyakini Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa Maha Esa, Maha segalanya. Justru kalau orang alul kalam sebagaimana dinukil dalam kitab Darut Ta'arud uh, Darut Ta'arudil Aqli wa Naqli dan juga di dalam kitab Madarij Salikin itu disampaikan justru enggak begitu. Awal awal yang wajib itu nadar, betapakur atau al-qasdu ila nadar atau asyak as gitu lebih parah lagi. Syak dalam perkara apa? Ragu dengan adanya Allah. Padahal adanya Allah itu, ya, adanya Allah itu, ya, dikatakan oleh Ibnu qayyim rahimahullah bal al-fani ya bahkan adanya Allah wajalla ya dan berada di atas langit ya itu 2000 dalil ada gitu ya 2000 dalil ada gitu kan bukan hanya satu dua dalil gitu adanya semua makhluk Allah ini kan menunjukkan adanya yang membuat sekarang akal kita apakah kita mengakui contoh kita pergi ke hutan lalu kita temukan ada rumah yang cantik dengan halaman yang luas ada kolam renang segala macamnya lalu kita katakan sama orang kawan kita teman kita ini jadi sendiri dia nggak ada yang buat nggak mungkin kawan kita pasti mengatakan dulu ada orang di sini yang buat ini nggak mungkin dia jadi sendiri nah, dia aja, aja, begitu maksudnya nggak mungkin alam ini jadi sendiri adapun mereka buat teori big bang ada ledakan teori ini teori itu enggak itu semua batil yang benar adalah langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam enam masa atau enam hari dilihat dal dalil dalil dalilnya dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu Wanabaru masyru'un lakin la yuqal innahu awal wajib. Kemudian, Syekh Abdul Rahman bin al-Barraq menjelaskan, Nadar itu sesuatu yang disyariatkan. Nadar bertafakur betul, sesuatu yang disyariatkan. Lakin la yuqal, tapi enggak juga dikatakan lah, innahu awal wajib. Bukan juga dikatakan dia awal yang wajib, bukan. Betul, masyru' nadar itu sesuatu yang disyariatkan, tetapi bukan juga dia, dia awal yang wajib, yang harus kita pertama kita ke depan, kan enggak juga. Ah, gitu ya. Tapi dalam hal apa juga kita bernautor bukan tentang yang disampaikan tadi tentang keraguan adanya Allah ini gawat yang seperti ini. Ya, jadi an itu masyru'un tetapi tidak dikatakan bahwa nautor itu menjadi hal yang wajib. Awal yang wajib, artinya awal yang wajib itu nautor itu maksudnya adalah bertapakur ya tentang ciptaan Allah di sini, gitu ya. Dan itu enggak dikatakan juga awal yang wajib. Bukan itu yang awal wajib. Ya. Waqat nadaballahu al-ibadah ila nadar. Bahkan Allah SWT menganjurkan para hambanya untuk bernadar untuk bertapakur di alam ini dalam rangka untuk menambah iman tentunya. Paman kana indahu tawaqqufun aw syakkun mislu halil kufar fa an yandura an yandura ya wa yata'ammal fil adillah wa yanduru fil ayati wa yatafakkar ya. Maka barang siapa yang uh, di dalam dirinya ada di sisinya ada tawakuf, ada suatu yang abstain gitu ya. Dia berhenti, tidak punya keyakinan yang 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 ini yang 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 kokoh ya kepada Allah Subhanahu wa taala tawakkuf dia syakkun, atau dia ragu adanya Allah wajibnya kita beribadah kepada Allah dia ragu itu misli halil kufar seperti keadaan orang-orang kafir maka bagaimana kalau dia menempukan titik itu tapi bukan kita katakan nadzar itu justru awal yang wajib enggak kalau lah qadarullah umpamanya tiba-tiba orang ini ada setan barangkali yang masuk ke dalam hati timbul keraguan dalam dirinya maka obatnya apa falih an yandura waya maka hendaklah dia memperhatikan merenungkan waya ta'amal dan dia berpikir til adillah di dalam uh, semua bukti-bukti uh, adanya Allah yaitu adanya alam ini waya ayat dan dia juga melihat dan merenung dalam ayat-ayat Allah waya tafakkar dan dia berpikir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-185 awalam yanduru fi malakuti samawati wal ardh apakah tidak mereka melihat di dalam malakuti samawati wal arq Dalam kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Wa ma khalaqallahu min syek dan apa yang Allah Azza wa ciptakan dari segala sesuatu. Apakah tidak, tidak, tidak kita memperhatikan ke, tentang kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Dan apa yang semua Allah, Allah Azza wa ciptakan. Ya? Dan surah Al-A'raf ayat 85 Ini semua ciptaan Allah. Awalam ya tafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak berpikir tentang diri mereka. Kalau kita perhatikan diri kita ini Masya Allah. Dengan bentuk tubuh yang sangat indah ini Masya Allah ada tangan, ada kaki, ada mata, dalam bentuk tubuh kita yang lain ada dalam tubuh kita ada pankreas, ada ginjal, ada hati, ya ada jantung, ya, kemudian juga ada usus besar, usus kecil, ada lambung, ya, kemudian juga ada nanti kantong kemih, ada kemaluan dan sebagainya macam banyak sekali. Jadi dengan itulah kita berpikir, ya membawa pemikiran yang seperti itu, perenungan yang seperti itu semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru ragu, justru ragu itu, itu Pak, itu apa namanya? kesesatan yang seperti itu ya kesesatan yang seperti itu contohlah sekarang di hadapan saya ini ada laptop ada laptop ya tentu dengan kita memperhatikan daripada laptop ini ya bagaimana isinya bagaimana bentuknya bagaimana wayar-wayar yang di dalam segala macam tentu kita apa ya kagum ya dengan yang buat ini yaitu dengan dengan profesor-profesor atau siapa yang buat ini ilmuwan yang buat ini kan begitu ini baru manusia loh belum lagi kita melihat bagaimana Allah SWT yang menciptakan segalanya yang ada di alam ini. Bahkan laptop ini sendiri bahan-bahannya dari Allah SWT. Kan begitu. Jadi, bukannya justru kita uh, ragu, justru kita semakin yakin dengan yang seperti ini. Jadi, maka dikatakan tadi, kalau lah kita mendapati dalam diri kita ada keraguan atau hal yang ia ya, membuat kita apa namanya nih uh, rusak keimanan kita berpikirlah kembali dalam ayat-ayat Al-Qur'an uh, Al dan juga di alam ini bahkan dengan diri kita sehingga kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah wa taala dan itu tauhid yang harus dijaga ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tip yang berbahagia wa min al-asbab dan nadar itu salah satu sebab ya yang bisa memperkuat keimanan seorang mukmin Walihada asna Allahu ala ulil albab. Oleh karena itu Allah SWT memuji ya para wali-walinya yang memiliki mata hati bitafakkur untuk memikirkan fil makhlukat tentang ciptaan ciptaan tentang ciptaan ciptaan, ciptaan ciptaan Allah Azza wa Allah Azza wa berfirman dalam surah Al Imran ayat yang ke-191, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard" dan mereka berfikir tentang penciptaan penciptaan langit dan bumi. Wahai Rabbana ma khalaqta hadza batila wa rabb kami engkau, engkau engkau tidak menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia subhanaka ma suci engkau faqina ada benar dan peliharalah kami jagalah kami lindungilah kami dari adab neraka Ali Imran ayat 91 Jadi dengan kita bertafakur bukan justru kita ragu justru kita nambah iman gitu kan Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama sama' dan adalah Nabi SAW apabila apabila beliau bangun di tengah malam ya apa yang terjadi yarfa basarahu ila sama beliau mengangkat ya matanya pandangannya ke langit wa hadil ayah wa yatafakkar dan beliau membaca ayat ini tadi wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard kemudian wa yatafakkar dan beliau pun berpikir ya berenungkan beliau sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat bukhari dan muslim dari sahabat ibnu abbas radhiyallahu taala anhumah ya fil iman dan bertafakur dalam ayat-ayat yang kauniyah yang di alam ini ciptaan Allah dan bertadab-bertadab ayat-ayat Allah yang al alquraniyah keduanya itu menjadi pendukung menjadi pendukung keimanan seorang itu itu menjadi pendukung lah Jadi arti artinya semakin dalam keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mimma yasqi syajaratal iman dan itu termasuk yang menyirami pohon keimanan. Fal imanu yazidu bitafakkur fi atillah. dan iman itu bertambah dengan kita bertapakur di dalam ayat-ayat Allah Jadi di sini penekanannya adalah mentauhidkan Allah lagi-lagi kan tujuannya kita bertapakur kan semakin kuat tauhid kita. Oh bahwa hanya yang menciptakan itu hanya Allah yang mengatur ini, ini hanya Allah. Cobalah kita lihat bulu ayam itu bulu ayam jago itu kan rapi kan bulu ayam ja bulu ayam jago rapi itu bulunya. Siapa yang menyisirnya itu? Siapa yang menertibkannya itu? Siapa lagi kalau bukan Tuhannya Allah Taala. Ya, apa nama hewan-hewan yang lahir di tengah hutan yang di lautan siapa yang mengatur itu semua menjaga itu semua siapa lagi kalau bukan Robnya Allah Wa Taala. Jadi semakin kuat tauhid kita seharusnya begitu. Jadi bukan bukan ragu seperti pendapat Ahlul Kalam tadi bukan, ya. Al maksud an nazar maksudnya an nazar itu suatu di disyariatkan lakin la yuqal tapi juga enggak dikatakan innahu awal wajib bahwa dia adalah awal yang wajib bukan juga bukan bal awal wajib wa Allah. bahkan awal yang wajib itu syahadah la ilaha illallah kenapa awal yang wajib syahadah la ilaha sudah jelas kita tidak punya pilihan lain enggak punya alternatif lain bahwa kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya pilihan lain. Kenapa? Karena sudah kita sampaikan bolak-balik bahwasanya Allah yang ma maha menciptakan, menghidupkan, mengatur. Dengan itulah Allah berhak diibadahi. Artinya Allah punya modal untuk diibadahi gitu loh. Kalau yang lain-lain ini enggak ada modalnya sebenarnya ini. Enggak <tik> ada modalnya juga gitu kan. Jadi apa yang mau di diibadahi? Untuk apa juga kita ikut ibadah ke yang yang seperti itu? Kita kan mau punya backingan dan punya Tuhan yang kuat dan maha hebat dan maha segalanya kan? Kita kan ingin yang begitu, bukan yang kaleng-kaleng begitu istilah orang. Intinya bahwa nazar oke, okay, tapi bukan itu awal yang wajib, awal yang wajib, itu tauhid. Syahadatu la itu yang pertama. Ah, ya. Wa qala al muallif inna Allah wahidun la syarika. perkataan muallif artinya pernyataan Al Imam hawi tuhawi Abu Ja'far at tuhawi inna Allah wahidun bahasanya Allah ma Maha Esa yang tidak sekutu baginya, pihitan zihullah, pihitan zihun lillahi anis -syariki itu ada pensucian Allah SWT dari segala syarik yaitu perkongsian. Wallahu taala nazzaha nafsahu an dan Allah SWT mensucikan dirinya dari pertemanan atau perkongsian Pima mawadhi adi dalam beberapa ayat. Kita lihat. Pertama Allah SWT mengatakan dalam surah At-Tur ayat 43, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian dalam ayat yang lain, ayu ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ya, apakah mereka menyekutukan pada perkara ya yang tidak bisa dia menciptakan suatu apapun wahum yukhlaqun dan sementara mereka itu diciptakan dalam surah al-arab ayat yang ke-191. Mereka menyekutukan dengan sesuatu yang nggak bisa buat apa-apa dia. Sementara juga mereka diciptakan juga gitu loh. Contoh kita apa namanya? menyembah sapi. Sapi juga diciptakan oleh Allah gitu kan. Bagaimana mungkin sapi menjadi menj menj bisa menjadi sekutu bagi Allah, jauh panggang dari api? Wa qala subhanahu wa taala dan Allah azza wa jalla berfirman, "Wa qulilhamdulillahi alladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarika fil murq." Dan katakan wahai Muhammad, segala puji hanya milik Allah yang tidak yang tidak mengambil anak Yang tidak ada Allah Subhanahu wa punya anak. Walaa miyakullahu syarikum fil mulki dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya sekutu tidak punya teman di dalam kekuasaannya. Dalam surah Al-Isra ayat 111. ai la syarika fi mulki tidak ada sekutu tidak ada teman baginya dalam kekuasaannya wala syarika lahu fi tadbirihi dan tidak ada juga sekutu dan teman bagi Allah dalam mengatur jagat raya ini wala syarika lahu fi ilahiyatihi dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya jadi dalam kerajaannya tidak ada yang memiliki tidak ada yang kongsi, tidak ada kongsi Allah dengan yang lain di dalam apa namanya ini pengaturannya hanya Allah yang mengatur kemudian di dalam peribadatan itu hanya milik Allah Taala ini kan semakin menjelaskan semakin menegaskan kepada kita bahwa yang berhak diibadahnya hanya Allah bagaimana bisa karena itu tadi karena Allah yang mengatur segalanya Allah yang memiliki Allah yang apa namanya ini menguasai segalanya dengan itu cukuplah bagi kita alasan kita kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Taala Kulida Allah katakan oleh Muhammad orang-orang yang kalian duga yang kalian duga sebagai Tuhan dari selain Allah lah yang mereka tidak memiliki sebesar biji gandum pun bisa mawati walafil ar mereka tidak punya kekuasaan sebesar biji gandum pun di langit dan tidak pula di bumi wa maalahum pihem yang miskrik dan tidak ada bagi mereka pada keduanya syirkin daripada saham daripada ada apa ada saham yang enggak ada wa malahum minhu min zahir. dan tidak ada yang menolong bagi Allah. Jadi di sini ditegaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya semua yang disembah ini tidak ada yang memiliki apapun Tidak ada andil mereka gitu di langit dan di bumi meskipun hanya sebesar biji zarrah uh, atau gandum ya wa malahum minhu min dhahiratan tidak ada bagi Allah itu penolong enggak ada yang nolong Allah wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu dan tidak ada bermanfaat syafaat pun di sisi Allah kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk bisa memberi syafaat dalam surah as-saba ayat 22 dan 23. Wa qad qila fi hadhil ayat innaha taqta'u uruq syajarati syirki min qalbi Ayat ini sesungguhnya memotong urat-urat arak uruq syajarah, urat-urat kesyirikan dari hati, ya, dari hati. Artinya bahwa semua kita tidak punya tidak punya pilihan lain, tidak ada yang bisa kita ibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ikhwan. Fa li syirki al musyrikin aishu bathun ta'wil Maka tidak ada ke, kesyirikan orang-orang musyrikin itu artinya syubhatnya yang mungkin mereka apa namanya ini bersandar di atasnya, maka semuanya adalah kebatilan. Jadi orang-orang musyrikin yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah sapi, menyembah batu, menyembah pohon segala macamnya mereka tidak punya alasan apapun yang mereka bisa jadikan alasan untuk mereka bisa beribadah kepada semua itu karena semua ini adalah kebatilan yang tidak berhak untuk diibadahi. Ikhwati billah wa cukup pembahasan kita terkait dengan kaul ahli sunnati fit tauhidi kaul ahli sunnah pernyataan ahli sunnah tentang tauhid nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas judul yang baru atau tema yang baru mudah-mudahan Allah mazhab jalal mudahkan seluruh urusan kita hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi washabbihi subhanaka allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh